Posisi di jalan SMA menuju teman, ini di rumah teman. Ini ada nggak? Itu yang motornya ada sih. Motornya ada. Cuma nggak dengar ini. Jadi banyak hotel teman-teman, hotel Nirvana, ini hotel apa nih? Ini hotel-hotel tua yang ada di Bros mana? Hotel Nirvana, hotel tua juga. Sama hotel kakak ini juga tua juga. Ini banyak hotel. Salon Ovin. Orangnya ada semua lah, denger ini. Nyebab! Dan asli butuh. Kalau yang pakai sepak, pakai celana dalam, masuk lagi dia. Kalau yang pakai celana dalam aja, masuk lagi dia. Masuk kai. Iya, kai iya. Turu ga? Bagi arep bagus aku. Mas, ini malam ya? Mama kerja ga? Iya mas. Loh, kerja jam piro? Melaku sore. Oh. Melaku. Mana? Ya, omah yang harus punya si Anu dibongkar ya. Omah mertua siapa? Si Anu. Iya. Iya. Pindah nongguri. Perumahan ki lho, Mas. Perumahan. Ya kan perumahan. No. Perumahan sing kuat. Iya, perumahan sing kuat. Aku apa lagi arep bagus aku. Aku mau mari master to lho. Wi. Iya. Baru pulang wi. Kerja ning ndi? Nang durian telu, Mas. Apa omah? Iya, omah Pak Tolan. Hah? Omah Pak Tolan. Omah Pak Tolan. Oh, sebenarnya aku udah samping di PC. Tapi oh, sih mau batak ini gak? Eh. Oh, gak ada omah-omah. Iya, omah anak-anak lah mungkin dari sana. Wih, banyak aja yang kelek anu nih. Apa? Apa? Gila. Buat apa tuh, Wih? Coba ya, bikinkan sendiri, bikinkan aku nawi. Bawa aja. Ini mau main pokok. Dekat ya, orang yang kek. Kita mau cuci piring susahnya ini dong. Bawa aja itu kenapa, bawa juga. Anggota ini. Nah, anggota ini. Karena beliau ini sibuk, kita sibuk jadi jarang ketemu. Padahal deket aja sih, perlu menit sampai juga. Tapi karena sibuk, sibuk capek juga. Ay. Ya, anggota ini dalam sibuk. Aku lagi tali nih mas, nonton TV master. Terus bubar ya, ya. Tuan rumahnya nggak pakai baju, anu. Tuan rumahnya nggak pakai baju, nggak apa-apa bebas saja. Mau mandi. Belum mandi beliau. Jangan jiru kak. Jangan jiru kak, apa kan? Jangan jiru. Barang. Oke, jangan kini ya. Di sini aja, Wi. Jangan lupa lagi. Mandi aja, Wi. Apa dong? Tidak. Hah? Wi. Wi di rumah, jangan pulang, Wi. Jadi dia motor. Jadi. Dapat.
Sisi Wi, Wi ya. Anak beliau ini dua, yang satu sudah berkeluarga. Anak berapa? Anak si Anu? Anak kakakmu si siapa? Dua. Satu. Keluarnya satu. Ini yang paling bungsu. Posisinya di tengah kota, di jalan SM Aminuddin. Padahal rumah ini dari rumah nggak jauh sih, paling 5-10 menit sama baik. Tapi karena kesibukan, jarang ketemu. Ada 4 bulan nggak ketemu. Dulu jualan teman-teman, tapi berhubung pandemi nggak jualan lagi. Dulu kita pernah juga sih buat konten di sini. Ini istrinya lagi kerja malam, kerja di hotel apa itu sih, dulu masak kopi lah. Ada tanda di sini teman-teman. Dampak pandemi, banyak warung di sini. Oke Gubi, makri. Wih, mantap teman-teman. Wih, apel, jeruk, tuku apa wih panen nih? Tuku lah mas. Beh, makan anunya. Makanannya buah, buah, jeruk, apel, teh. Mantap. Halo Nol. Nah, ini pasti gitu, sip, ya gitulah. Tinggal jual sekalian lewat, kemampir. Oh, istri. Kami sama di sini sudah akrab, teman-teman. Pakai bebas, sudah pakai baju juga. Nggak masalah. Eh, itu apa ya? Bawi. Ih, belinya. Itu apa ini? Agar-agar apa? Nutrijel. Agar-agar. Eh, Nutrijel. Ini nyewa teman-teman. Beliau ini rumahnya belum jadi. Beliau mas sampai ini ya. Mujang. Hah? Duduk mari gak? Apanya? Rumah. Kenapa? Saya ini Mujang. Beliau lagi bertak. Aku ini bun kurangannya. Tapi saya ada perubahan. Wih, lo sedikit minum, Wi. Hah? Bisa ada bisa ada perubahan ya, Mas? Wes di dinding. Ya tak timbun udah. Oh, wes dinding? Dinding belum, Bang. Misalnya ada belum. Jadi kalau gua semua, Pak enggak depa sih melu. Iki pira apa kali ya sebulan? Apa nih, Mas? Omah iki. 1.500. 1.500 sebulan di luar air, yo. Belum di luar air lampu. Di luar air lampu, jadi rumahnya 1.500.000 air lampu lah. Air sama lampu 500. Berarti 2 juta. 2 juta. Saya enggak dodolan sih, ya cuma jualan ya. Iya. Ya sebenarnya ya enak jualan karena ini masih pandemi, Mbak. Iya, ini parah lagi. Parah. Itu loh. Sering aku ndelok Om Rahman ning kene. Iya, Rahman hari-hari paribasan yang aku nang omah anu yo. Iya, Rahman. Dekne kan apa jenenge? Wartawan. Wartawan. Foto-foto wartawan dolene, Mas. Palate barang itu. Wartawan. Lah wartawan dulu kan. Wartawan dulu kan. Pegawai yang kelihatan situ ya, Wi? Yang kelihatan itu minta satu. Gak, cuci piring tuh, Wi, dari yang kelihatan gitu. Itu aja. Bawa ya. Aku mau bikin berapa aja bisa. Iya, ada kayu sisa kayu buangannya kan bisa. Gergajinya siap. Kita kayunya ada, gergajinya ada. Gergaji motongnya satu jam sendiri ya. Buat dia motong lah. Bikin ya daripada nganggur. Iya, sambil istirahat ada kayu. Itu kan kayu-kayu buangan aja segitu itu. Iya kan? Dapat pun jalan. Kita motong apa? Berapa? 12
Rp50.000. Motornya setengah mati, gergajinya lah. Tahu gergaji gitu bisa kah dianu tajam ya? Bisa. Dikikir ya? Hah? Kikir, kita kikir yang dah. Marisa di Samarinda nggak sekarang? Siapa? Marisa. Jauh. Lo di Samarinda sekarang? Samarinda bilangnya. Pantes motornya mobilnya lagi. Samarinda. Dua hari sudah nggak ada kelihatan mobilnya. Pak kerungu sampean? Ya biasa tak komunikasi, sering komunikasi kok sama mamanya. Dia kan kalau apa-apa selalu kan ngomong ya. Gak tau kan sama Rida aja, wis. Kapan? Uwes, wui. Ngantar mbah, mas? Hah? Ngantar mbah, kan? Enggak. Gak tau aku diantar usuk. Pesawat, ya. Rp1.500.000 satu bulan di luar Asia. Berarti 2 juta kan. Lumayan lebar. Dulu niat nyewa di sini sama jualan. Ternyata pandemi. Ya. Aku enggak ada HP. Neng deh. HP ku hilang. Jadi. Hilang di mana, Wi? Lah di sini di rumah. Kok bisa? Bisa lah. Banyak apa? Tapi siapa dicurigai? Ya, kita enggak bisa nyuduh orang. Ya. Orang banyak. Ya, enggak nuduh lah. Bisa kita curigai aja. Tapi udah kalau kita mau ngelacak bisa, ya enggak enak lah. Enggak ini enak kan menuduh itu bisa ya dulu udah HP STNK SIM KTP hilang di dompet DML juga ya, cuma sama tas-tasnya uang bensin ada solasi ada gunting ya alat-alat kerja lah biasa ya, kamu enggak abis itu orangnya kira-kira yang sampai curiga itu enggak kecil lagi. Orangnya sih nggak jauh sebenarnya dari sini, tapi kita kan nggak bunuh. Lumayan sering kesini ya, kan? Oh, dia tak ngarep orang itu lagi. Aku tak. Tunggu sebulan nanti apa yang terjadi lah baru itu yang ambil baru. Kalau liting nggak melu biasanya melu liting. Aku udah bisa kan itu. Ya, apa aku biasanya? Nah, nggak pernah ikut lagi deh. Ini tadi yang kecil. Iya, jadi. Makan lu. Nah. Ini untuk ngupas. Kupas kan. Nah. Kenapa? Nganu. Tepal enggak diajak. Loh, gede sudah. Ini pas santan lu. Eh, santan kan masak. Ya enggak tahu aku mamaknya kok. Aku taunya makan. Gue dibilangin lo usah bikin air. Tahu bang. Jeli. Mau suruh makan juga belum masakan. Tadi mau masak tapi gas habis. Kita nggak ada baru aja hari ini. Orang keliling cari gas bilang tadi banyak gas di rumah jadi. Sekarang sudah banyak sekarang. Banyak sekarang sudah gas. Mau anak kan mau masak tulangan kan. Besok pagi bang main sini. Mau apa orang-orang kita ini gas kosong, minyak goreng kosong. Tapi kita kalau mau beli ada aja bah sebenarnya. Tapi ya. Ya waktunya kita tuh loh cari-cari loh malasnya. Orang kita nih anu kayak itu loh apa sih? Padahal Indonesia ini produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Itulah loh. Anu bisa melangkah. Tiga hari yang lalu tadi koran itu aku baca tuh datang banyak sudah sakawati masyarakat. Iya orang kita beli diborong gitu loh. Tak ada rasa takut. Enggak usah biasa aja. Tadi alami di sini bu ramenya orang aja. Iya kan? Apa-apaan biasa-biasa aja. Enggak maksudnya ada orang-orang kita juga yang memprovokasi. Kita beli 2 liter aja paling seminggu enggak habis. Enggak ada orang memprovokasi tuh bahwa nanti puasa minyak kosong, wah mereka buat stok. Itu juga banyak kok orang jualan minyak itu minyak goreng yang butuhan minyak goreng curah lah. Karena nggak usah biasa aja. Gimana berjualan? Itu banyaknya kerjaan aku bilang. Ya kupas. Nda.
Di subscribe bapak lihat. Nah, di mana di kantor tapi minyak ini tuh curahan juga. Bukan bisa jangan curah daripada minyak curah. Aku nggak paham sih curah sama minyak anu gimana? Minyak takaran gitu ya. Kalau mas yang orang kemasan mas. Yang ada kemasan takaran. Mungkin yang 20 liter itu paling kan nyewi. Aku sembarang aja minyak curah kamunya. Kenapa dok? Kamu tahu nggak kamu nggak? Makan yuk, makan. Kerjanya dok, dok. Nanti di rumah aku malu bah mau ngambil jeruk. Nah iya. Ih, jangan malu. Ini bukan orang lain ini. Mana ada orang lain? Bukan orang lain ini. Ini mau ngapain? Iya, ada bapaknya. Untuk tempat asbak ini nanti. Ini kan bukan orang lain. Kalau udah lebaran gak ketemu. Ya, kali itu bakal pagi di rumah mamanya karena dia masuk malam. Pagi di rumah dia karena ini kan masuk malam. Lu kira masuk pagi aja Pak Malia itu. Seminggu pagi, seminggu sih, kan malam. Seminggu pagi. Kalau masuk malam? Hah? Kalau masuk malam jam berapa masuk? Tadi jam 3. Masuk sore. Nanti jam 10:30 lah pulang. Kadang jam 10. Ya paling masuk pagi. Pagi subuh jam 1 pulang. Itu. Masuk pagi. Wi di rumah terus Wi. Iya. Siapa ya lagi? Jadi Lia neng di? Lia neng Jowo. Oh neng Jowo mana? Tanggal ini mah tanggal 23 tahun. Iya, karena sudah 4 tahun nggak ada tengok Jawa kan, mertuanya sudah tua. Dalam berapa menit dia? Sini lah. Di subscribe teman-teman, di like, di share. Berapa menit? Apanya? Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Ini tempatnya anggotanya Bapak Lia atau namanya Mas Is. Lia ini tukang teman-teman, tukang. Lama kita gak silaturahmi ke sini. Oke lah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lia, mantap Bapak Lia. Dadah. Sip, oke. Okay.